kali ini saya mau mereview, mengajak teman-teman untuk mereview wheelset pelek road bike dengan profil 50 mm atau 5 cm karbon. Nah, dia ini adalah pesaing dari Super Team. Mungkin untuk wheelset ini unda-undi lah, maksudnya dia bersaing lah, sangat bersaing dengan Super Team, dan dia ini beda pabrik. Terus cara marketingannya juga beda, tapi yang terdengar lebih Super Team ya untuk selama ini ya. Dia lebih menggaung namanya untuk Super Team. Nah, kali ini saya akan mereview wheelset pesaing Super Team tersebut. Yuk, kita lihat apa wheelsetnya. Kita review dulu yang bagian depan. Ini adalah Elite, wheelset Elite. Nah, saya ambil yang ini, yang decalnya warna hitam. Itu dia Elite. Saya ambil yang decal warna hitam. Ada juga yang decalnya warna putih. Nah, ini bahan karbonnya. Di sini dia ada logonya. Logonya seperti ini nih. Ini. Kelihatan ya. Terus di sini di hubnya dia ada logonya, logo dari wheelset Elite ini. Terus di sini ada merknya, Pilar Racing Spoke. Di sini ada tulisan lagi Elite. Loyal to cycling. Oke, ini yang depan. Terus sekaligus kita timbang ya. Oke, sekaligus kita timbang yang depan. Biar nggak lecet, saya kasih ini. Yuk, kita timbang. Ini 695. Kelihatan enggak? 695. Sekarang kita review yang belakang. Ini dia penampakannya, kurang lebih sama untuk decalnya. Terus ya, ini decalnya hitam dan ini juga UCI ya, sertifikasi UCI. Sini juga di hubnya ada logonya, logo Elite. Oke, itu
Biasanya kalau saya itu biasanya saya bongkar hubnya. Saya bongkar hubnya terus saya grease ulang. Nah, nanti grease-nya saya lihatkan mereknya. Jadi grease-nya itu ini nanti dibersihkan terus saya ganti dengan grease pilihan saya. Terus juga mengurangi suara, bisa mengurangi suara ini. Mengurangi suara jangkriknya. Ya bagi yang suka ya goes on tetap lanjut. Tapi kalau saya lebih suka saya grease ulang terus ya agak sebenarnya bukan tujuannya bukan buat mengurangi suara jangkriknya tapi supaya lebih lancar aja nanti. Oke, itu. Jadi ini saya juga belinya ini di AliExpress. Untuk wheelset belakang sudah lock ini di ini kelihatan enggak ya? Di 870. Berarti totalnya itu sekitar 1 kilo 565 gram, 1565. Oke, terus ini juga dapat bawaan rim tape, lumayan mantep ini. Terus ada dua ruji cadangan. Sudah dapat brake tape, rim tape ya. Sudah dapat 4. Sudah dapat 4. Terus quick release depan belakang. Terus karena saya masih penganut 9 speed jadi dibawakan sama sellernya dibawakan ini spacer untuk hubnya. Lumayan nambah berat ini tapi gak apa-apa lah tadi. Terus itu sama ini quick release-nya dalam elite wheel. Nah, ini rahasia saya untuk kelonceran itu pakai ceramic grease. Mereknya ini Finish Line. Nah, ini made in USA. Jadi dia ini seperti kayak teflon yang ceramik itu kalau ada apa namanya yang buat goreng itu buat manggang-manggang itu jadi licin, semakin lama semakin licin. Dia high perform synthetic formula. Ya ini salah satu andalan saya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di next video.